Cybercrime atau kejahatan di dunia cyber adalah jenis kejahatan yang melibatkan komputer dan atau jaringan komputer atau yang biasa disebut sebagai internet dunia maya. Kejahatan dunia maya ini sudah terjadi secara masif di seluruh dunia akibat dari dipergunakannya internet oleh berbagai kalangan manusia di muka bumi ini. Jika kita lihat inti dari cybercrime di berbagai negara, sebenarnya pada dasarnya merupakan suatu konsep yang kurang lebih sama. Paling tidak saya melihat ada 4 hal yang selalu dianggap sebagai suatu crime atau potensi crime. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah aktivitas yang terkait dengan interception. Interception adalah suatu aktivitas di mana kita berusaha untuk mendengarkan pembicaraan atau mengambil atau mengakses suatu jaringan komunikasi maupun sumber daya komputasi maupun memori atau apapun sumber daya komputer yang ada, padahal kita bukanlah pihak yang berhak melakukannya. Contohnya adalah penyadapan. Tidak boleh kita melakukan penyadapan kecuali merupakan institusi atau pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Interception ini bisa terjadi dengan mudah. A berhubung dengan B, kemudian ada orang di tengah-tengah melakukan penyadapan dengan menggunakan teknologi digital. Atau mungkin menanamkan malware di sebuah handphone sehingga kapanpun orang ini berbicara, orang lain bisa mendengarkan. Sesuatu yang sifatnya interception itu biasanya dianggap sebagai kriminal, kecuali dilakukan oleh mereka yang berhak melakukannya. Yang kedua adalah aktivitas terkait dengan interruption. Apa itu interruption? Suatu kegiatan, suatu aksi yang menyebabkan terputusnya hubungan komunikasi antara pihak A dengan pihak B. Contohnya adalah misalnya kejahatan fisik, fiber optik di dekat di sebuah lokasi digali sehingga putus menyebabkan layanan IT menjadi mati. Atau parabola di atas ATM itu diambil sehingga ATM tidak bisa dipergunakan atau terhubung dengan jaringan pusatnya. Atau cara-cara virtual, cara-cara logic, cara-cara menyerang melalui software sehingga membuat sebuah situs tidak bisa diakses karena ada gangguan. A dan B ingin berkomunikasi secara sengaja diputus di tengah-tengah. Botnet atau DDoS mengirim paket ribuan bahkan jutaan secara masif dari sumber yang berbeda ke satu tempat yang menyebabkan terjadinya denial of services atau layanan terhenti juga merupakan bagian dari interruption. Sesuatu yang berhubungan dengan interruption ini berpotensi merupakan tindakan kriminal. Yang ketiga adalah modification. Modification adalah seperti ini. A berusaha mengirimkan sesuatu ke B, tapi di tengah-tengah datanya diambil, dirubah, sehingga waktu B menerima sudah data yang berbeda. Misalnya apa? Pengiriman uang secara digital, 100 ribu rupiah diganti menjadi 1 juta. Atau juga misalnya kita punya account yang jumlahnya sekian, dikurangi menjadi sekian. Menulis formulir elektronik berubah. Menuliskan misalnya alamat pengiriman barang pembelian online dirubah. Nah, itu merupakan kejahatan karena Anda memodifikasi. Termasuk website mengalami defacement atau dirubah isinya, itu juga merupakan modifikasi. Hal-hal modifikasi terhadap suatu aset yang bukan menjadi haknya adalah suatu tindakan kriminal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fabrication. Apa itu fabrication? Si B seolah-olah menerima pesan dari A, padahal A ini tidak melakukan komunikasi apapun. C, pihak ketiga, pura-pura sebagai A. Contoh yang paling simpel adalah phishing, di mana ada kiriman SMS, ada kiriman email, seolah-olah dari pihak yang berwenang atau pihak yang otentik meminta sesuatu. Dan kita percaya kepada yang bersangkutan, kemudian kita menyerahkan rahasia-rahasia penting kepada dia. Kasus mama minta pulsa, itu adalah contoh kasus-kasus phishing atau fabrication yang bisa dilakukan. Atau misalnya Anda dikirimi email untuk segera merubah password dan memberitahu passwordnya ke pihak yang menanyakannya, itu juga merupakan tindakan fabrication. Interception, interruption, modification, dan fabrication merupakan 4 hal yang di negara manapun berpotensi menjadi tindakan kriminal.
tergolong sebagai cyber crime.